kita mau laporkan bahwa perusahaan Medline juga telah berkembang dengan baik. Selama tahun 2013 ini kita mencapai laba 106,48, meningkat 31,78%, ya kira-kira mungkin 32% ya, dibandingkan dengan tahun lalu. Ini semester 1 nih, dimana tahun lalu kita di atas 32%. Kemudian dari marketing sales kita tahun semester 1 ini mencapai 536 miliar, meningkat 54,5%. Jadi memang di properti, kenaikan sales ini bisa saja labanya tidak sama. Sales kita naik 54%, tapi laba kita naik 32%. Karena ada yang tidak bisa dibukukan. Kalau di residensial kita jual, harus ada persyaratan 20%. Saya kira yang dari, saya lihat tadi ada dari majalah-majalah properti mungkin tahu ya. Tapi untuk yang bisnis lain, memang agak berbeda dengan bisnis real estate. Jadi harus serah terima dan 20% baru bisa dibukukan. Itu yang menyebabkan kita punya marketing sale 54,5%, tapi labanya 31,2%. Tetapi dengan ini mencerminkan bahwa pertumbuhan daripada perusahaan itu naik 50%. Karena ini akan dibukukan pada tahun-tahun berikutnya. Juga saya kira kita telah buka Grand Metropolitan. Grand Metropolitan itu tanggal 12 Juli. Meskipun belum selesai seluruhnya, tetapi beberapa toko, ada 52 toko yang telah buka. Dan ini tentu dengan konsep yang berbeda dengan Met Mall ini. Ya, Metro Mall kita sebut Met Mall, di sana kita sebut juga Grand Metropolitan. Di mana konsepnya berbeda, dialokasikan untuk menengah atas. Kalau Mall Metropolitan ini kalau bapak lihat itu ramenya sudah, kalau Sabtu Minggu mungkin bisa, jangan kemari ya, karena bisa senggol-senggolan. Tapi kadang-kadang senggol-senggolan oke-oke juga ya. Jadi saya kira hari biasa saja bisa dilihat ini sudah ramai sekali, apalagi Sabtu Minggu. Sabtu Minggu mungkin kita bisa di atas 80 ribuan sampai 100 ribuan orang per hari. Kalau hari biasa, kalau sekarang mungkin saya kira antara 60 ribuan. Kalau hari biasa di luar puasa ini mungkin sekitar 40 ribuan. Tapi yang luar biasa nanti juga satu hari setelah Lebaran, mungkin bisa di atas 100 ribu. Jadi itu pun parkir sudah saya juga nggak tahu gimana. Ya. Tapi sekarang dengan adanya Grand Metropolitan, mudah-mudahan sebagian ini akan parkir dan akan berbelanja di Grand Metropolitan.